Mas Iwan boleh jawab pertanyaanku dengan jujur. Beberapa kali ada penolakan tentang lamarannya. Apakah bekal ilmu hitam yang Mas pelajari ini Mas kirimkan keluarga mantan calon? Oh enggak. Saya lihat aja. Itu yang terakhir. Yang terakhir? Iya. Diapain Mas? Dibikin sakit kah atau di apa dibuat linglung? Ini Pak uang tambahannya. Terima kasih Anak. Itu adalah uang hasil tapaku di Pelabuhan Ratu. Kalian boleh menipuku, tapi kalian juga akan tahu akibatnya. Akhirnya setelah sekian lama, saya bisa shopping lagi, bisa happy lagi Pak. Aku ingin kamu teror Imas. Aku merasa puas karena aku mulai bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku juga senang karena sekarang aku bisa membalaskan dendamku kepada Imas. Dia sekarang sudah jadi gila. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti aku. Termasuk Imas yang sudah aku buat gila. Mbak, ikuti Sundel Bolong tadi. Cari tahu siapa yang mengirimkannya kepadaku. Habisi dia. Kenapa kamu gagal? Ternyata dia adalah saingan bisnisku yang kalah tender sama aku. Kalau tidak ada kendala, 5 bulan lagi proyek ruko ini akan selesai dan ini akan menjadi prestasi terbaruku setelah pembangunan museum. Baik Pak Iwan, tapi masih ada proyek garapan yang lainnya lagi kan Pak? Iya, tentu. Mau apa kamu? Iwan, kamu tidak usah melihat buku agenda itu. Karena semua proyek ini nantinya akan dilimpahkan kepada saya. Saya ambil alih. Ya, tentu saja. Karena perusahaan saya jauh lebih unggul dan jauh lebih menguntungkan. Gak mungkin, saya menangkan tender ini. Dia benar, Pak Iwan. Sebaiknya Anda hentikan proyek ini. Saya sudah selesaiin proyek ini 70%. Saya minta uangnya kembali. Pak Iwan jangan mimpi. Gak ada ceritanya dana cair sebelum proyek pengerjaan ini selesai. Kamu mau ikut dia atau saya? Dia ini tidak ada kepentingan lagi di tempat ini. Semua proyeknya saya yang kuasai. Pilih mana kamu sekarang? Baik, Pak. Saya pilih untuk ikut dan bekerja dengan Bapak. Pilihan yang bagus. Kamu sekarang ikut saya. Baik, Pak. Sampai juga. Kayak suara macan. Bos, sini bos. Kenapa kamu? Saya baru saja mendengar suara macan, bos. Aduh, ini di depan diskotik. Mana ada macan jam segini, ha? Kamu tuh belum neken, udah parno sih. Udah deh, itu masa lalu, lupain aja. Sekarang kamu udah jadi kaya. Iya, gue kaya.
Tapi buat lo, gue akan tetap jadi miskin. Karena lo gak akan dapat sepeser pun uang gue. Dasar lo pecundang. Pergi sana, kalau gak punya duit gak usah party. Ayo kawan, kita go lagi. Saya melihat di sini, aduh, berat banget ya kalau bagi saya lihat di sini. Lahir di tanggal 17 bulan 3. Kemudian saya melihat kamu menjadikan diri kamu sendiri, menceburkan diri ke dunia black magic. Dan tentu Robby, sekali lagi, black magic pasti ada korban jiwa yang harus ditumbalkan atau impact-nya ada efeknya. Dan kematian tragis ini mewakili kata-kata saya tadi. Kematian tragis oleh akibat black magic. Sayang, kamu jangan terlalu serius gitu sih kerjanya. Iya, kalau nggak serius kan nanti gambarnya jelek. Kantor nggak mau pakai gambar aku lagi. Terus gimana buat biaya persalinan kamu? Tapi jangan lupa makan juga. Suapin aku. Kan tangan aku lagi sibuk ngegambar. Makan sendiri aja ya. Mata berjumpa denganku, Iwana. Apa yang kamu inginkan? Aku sudah tidak mau berurusan dengan ilmu hitam. Kau jangan membuatku marah, Iwana. Jangan macam-macam. Aku sudah memberikan pimpinan proyek sebagai tumbal. Itu tidak cukup. Sekarang aku yang menginginkan anak dan istrimu sebagai tumbal. Jangan! Akan melindungi anak istriku dengan segenap hatiku. Kau yakin? Kalian saja nanti. Aduh. Rati. Keluar kamu! Kamu telah membunuh anak istriku! Hadapi aku! Keluar! Iwan! Aku sudah bisa membuat tumbal yang aku mau. Dan kamu tak bisa menghalangiku. Atau kau akan kubunuh secepat mungkin. Ampun! Jangan bunuh saya! Pak, si Ranti aneh banget matinya. Masa sih? Beneran? Kenapa? Kayak ada bekas luka cakaran gitu di mukanya. Kata bidan, dia cakar sama cakaran di kaki. Oh iya, mungkin itu saraf pesugihannya si Iwan kali. Masa sih? Apaan nih? Kalian itu gak bisa ya bersimpati dikit. Saya ini dalam suasana duka. Wan, kalau kita gak simpati sama kamu, mana mungkin kita nganterin jenazah si Ranti ke kuburan. Kalian itu paling suka ya ngomongin keburukan orang. Pergi kalian! Saya gak butuh bantuan kalian! Pergi! Awas dulu ya. Kamu jangan khawatir. Aku akan memberi mereka pelajaran. Mereka akan salahkan kamu. Iwan, otaknya koslet gara-gara istri sama anaknya meninggal. Tadi yang saya lihat, dia tuh kukunya panjang-panjang. Kayak siluman harimau. Astagfirullahaladzim. Kalian kenapa? Jangan pada berantem. Bapak-bapak, kalian tadi ngapain di sini? Sampai pada kesurupan begini. Kesurupan?
Ini pasti kiriman ilmu hitam dari Siwan. Hah? Ilmu hitam? Iya, Pak. Dia mau celakakan warga kampung kita, Pak. Sebaiknya kita kumpulin warga untuk usir Siwan. Astagfirullahaladzim. Ayo, Pak. Hei, Iwan. Kamu itu penganut ilmu hitam, Pak. Iya, betul. Kita usir aja.